Wah, spesial banget ini. Kereta apa nih? Bawa kargo, coy. Keren. Wah, gila. Ini spesial ini. Spesial banget, coy. Kayak pakai telur ya. Oke, apa kabar nih sahabat lokomotif? Lagi hunting, gue mau nyari livery Hood KAI ya tahun 2024 ini. Kita berburu, oke? Oke. Jadi gue pengen huntingin ini ya, livery stiker Hood KAI ke-79. Kemarin belum dihunting-huntingin soalnya keasikan bikin konten GPS short. Oke, ya. Mudah-mudahan ada ya di episode ini ya. Kalau nggak ada, kita bikin lagi episode berikutnya. Oke. Tadi dibuka sama kereta tambahan tuh kayaknya ya. Livery baru. Ada bawa kargo lagi. Keren banget. Ditarik lokomotif 201 ya. Oke. Ya. Kita huntingin ya. Oke. Pantau terus videonya. Salam sahabat lokomotif semuanya. Oke, kereta komuter lain. Wajib kita huntingin juga. Kalau video-video kayak gini, vlog ini wajib. Wah, keren emang. Udah jadi raja ngebut sekarang ya. Udah jadi raja ngebut emang sekarang nih komuter lain ini. Gokil. Nah, komuter lain lagi nih. Ntar gue lihat jurusannya. Oh, jurusan Kampung Bandan. Nah, JR205. Oh, kill. Mau jadi raja ngebut sekarang ya. Kenceng, coy. Kampung Bandan. Oke, kereta komuter lain lagi nih. Oh. Ngebut, coy. Biasa lah. Jurusan Bekasi lah ini kayaknya ya. Oke, ada kereta api jarak jauh nih. Kita lihat kereta apa ini ya. Sempon. Pelan banget jalannya, bos. Argo Bromo Anggrek ya, generasi baru. Pelan nih. Wah. Kenapa nih pelan nih jalannya nih? Kereta nomor satu. Biasanya cepet. Oh, Argo Bromo Anggrek tuh barusan tuh. Gokil. Mantep. Tokyo Metro 6000. Wah. Ini kemana nih? Kelihatan jurusannya. Cikarang. Tokyo Metro. Boys, betul jurusan Cikarang Tokyo Metro. Be, kereta apa ini, coy? Lokomotif 201 bawahnya panoramik. Keserayu ini apa ya? Atau Dharma Wangsa.
Gokil. Bener kan, kereta Dharma Wangsa kayaknya bawa kereta luar dinas ini, kereta luar dinas panoramik, gokil. Tapi misi kita bukan ini ya, ngejar livery Hood KI ke-79. Oke, ini lagi nih kereta jarak jauh. Kita lihat kereta apa ini ya, kereta apa ini. Wah, kayak Argo Cirebon ini mah. Iya betul. Ini sih Argo Cirebon. Ini sih kereta Argo Cirebon ini. Oke, ada lokomotif 201 nih. Ini kereta apa nih? Nggak tahu, nggak bisa tebak. Oh, kereta Dharma Wangsa. Balik lagi ya. Oke. Ah, nggak bawa apa-apa dia. Hanya begitu aja rangkaiannya. Mana nih, nggak ketemu-ketemu nih. Waduh, kereta Dharma Wangsa barusan ya. Wes, ketemu Marchen Fest nih. Yoi. Marchen Fest jurusan apa nih? Cikarang, Bekasi, Bekasi. Mantap, cok. Marchen Fest, coy. Gokil. Marchen Fest ke Bekasi. Kereta apa ini ya? Kayak Argo Cirebon ini mah. Argo Cirebon. Argo Cirebon. Kalau mau ke Cirebon mah lewat naik kereta itu. Oke, kereta apa nih? Argo Dwi Pangga. Gokil. Wah. Ketemu juga ya sama Argo Dwi Pangga. Wah, udah pakai generasi baru dia. Keren, udah lama gak ketemu nih. Udah lama banget. Oke deh, di akhir aja videonya. Gak ketemu nih. Gak ketemu liverinya, gak ketemu beneran. Coba next episode ya, gue mau cari waktu lagi buat hunting, mana tahu ketemu ya. Oke deh. Makasih yang udah nonton ya. Tadi spesialnya kayaknya ini aja ya. Kereta Dharma Wangsa. Kereta Dharma Wangsa bawa ini. Bawa kereta luar dinas panoramik. Oke. Thank you yang udah nonton ya. Mohon maaf ya. Sekali lagi yang nggak dapat liverinya, ntar kita cari next waktu, next video, oke? Oke, sehat-sehat selalu semua ya. Salam sahabat lokomotif.